Beredar viral di media sosial, pertengkaran antara juru parkir, jukir, dan oknum honorer Dinas Perhubungan Kota Binjai berinisial RDP. Melalui video yang beredar berdurasi 1 menit 34 detik, pertengkaran yang berbuntut oknum honorer arogan menolak jukir hingga tersungkur ini terjadi di Jalan Sultan Hasanuddin, Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara, Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024. Si jukir menuding jika oknum honorer tersebut arogan. Kami yang atur keluar masuk kendaraan tapi petugas dishub itu yang langsung ke toko minta bulanan parkir. Sementara kami diajari dia RDP, kalau ada dari kantor nanya ada bulanan, bilang gak ada, kata jukir yang menolak membeberkan identitasnya. Lanjut jukir tersebut setiap harinya harus setor Rp30.000. Menurut dia, setoran yang harus disetor dimaksud merupakan peraturan dari Dishub Binjai. Alasannya, peraturan dari kantor. Saya minta-minta kurang, jadi sekarang dikenakan Rp25.000 perharinya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.